Media sosial dihebohkan dengan tingkah seorang ibu yang diduga pengemis menghitung uang di pinggir jalan di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Video yang diunggah di akun TikTok @eric_10 memperlihatkan dari tampak belakang seorang perempuan parubaya dengan pakaian lusuh sedang asyik menghitung tumpukan uang dari dalam ember. Sambil duduk bersila di trotoar di depan sebuah toko, ia fokus menghitung uang dalam pecahan 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000 rupiah, lalu memasukkan ke dalam tas lempang miliknya. Video itu pun kini telah ditonton hingga 1 juta kali.